and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Hai semuanya, balik lagi sama gue Gus Dutana ya. Kali ini gue bakal ngasih tinjauan. Gue bakal ngasih lihat kalian view business classnya Garuda 777-300 dari Jakarta ke London, Heathrow, sama nyokap gue berdua yang masih jam 10 ini. Boardingnya jam 10.30, 30 menit lagi. Dan gue mau ngabisin waktu buat makan tadi, makan nasi liwet. Nah, ini suasana di Ultimate Terminal 3, kosong. Tapi di bawahnya juga banyak ada ini sih, orang naik haji. Terus di depan juga rame tadi, tapi belum pada masuk kayaknya. Terus ini lagi nunggu pesawatnya ready, baru boarding. Terus ngabisin waktu buat ngerokok sama nyantai aja. As time goes by. It's been a long time. Jauh banget guys jalannya. Ini videonya 10 menit jalan dari sana. Kalau gua ya, kalau orang lain belum tentu secepat gua. Ini nyokap gua aja masih ketinggalan di belakang. Some of the old songs. Pesawat 777 udah lama, 20 menit nunggu boarding time-nya telat. Harusnya 11.20 itu udah take off, jam 11.20 belum push back. Ini pesawat kayak udah 2,5 tahun atau lebih deh kayaknya. Nanti gue bakal ngasih lihat kalian isi apa sih yang dikasih nih kalau duduk di business class. Kursinya nyaman sih, nyaman. Tapi worth it gak sih kalau kita terbang jauh gitu, 16 jam bolak-balik, 30 jam itu ternyata terus, oke? Pesawatnya gak ada APU-nya juga guys. Ini gak ada AC dulu sebenarnya. Massage bed
terus bisa dimaju mundurin, terus ini ada lumbernya. Sama kepalanya bisa depan naik turun, maju mundur. Terus masih ini buat TV-nya, IV-nya. Masih remote-nya masih kayak yang lama, kayak 747 jadul. Ini IV-nya udah bagus sih. Destination-nya kita bisa lihat juga, fly map-nya masih 14 jam 40 menit. Yes. Baru aja take off dari Soekarno-Hatta. Sekarang udah di 10.000 feet. Jadi kita udah boleh buka seat belt-nya, terus kita dapat minuman habis ini. Terus gua enggak ngasih tahu dapat apa aja lagi. Pertama dapat keinginan sleeper. Terus amenity ticket. Sama buat bednya. Ini doang tiga. Sama ada bantal. Ini IV-nya kayak 15 inch. Lumayan besar dibanding sama ekonomi. Terus ini mejanya tarik. Ini bisa dimaju mundurin back pocket itu biar bisa keluar ke toilet. Terus bisa dimaju. Ini ada buat jepit baju. Itu ada power outlet USB sama buat apa namanya? Buat kabel data yang lain. Ada helmet, air putih, headset. Headsetnya belum noise cancelling. Headsetnya terus ntar dicoba. Terus ada buat tempat-tempat barang kecil gitu ya. Paspor. Ya itu doang di sini sih, nggak terlalu banyak. Ini 15 jam coy. Ini makanannya refreshment, starter, hidangan pembuka, bebek asap dengan saus mangga. Gue maunya pakai saus durian bisa nggak ya? sup nggak mau. Maunya apa? Main course-nya nasi dengan cao dengan ayam, salmon panggang, ayam panggang, dessert-nya talam ubi. Oh, salmon aja kali ya. Dream.